Hello, hello, hello guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang keren ini. Sebelum kita mulai, siapkan dulu buku catatan dan pulpen Anda. Segera hidupkan komputer Anda dan kita berdoa. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari video ini. Berikut adalah materi-materi yang akan kita bahas kali ini. Tidak berlama-lama, marilah kita mulai saja pelajaran kali ini. Check it out. Oke guys, di pembahasan kali ini, to the point aja bahwa kita akan merubah kolom menjadi baris atau sebaliknya baris menjadi kolom. Contohnya ini, sudah saya buat contohnya. Kita lihat bahwa nick, nama, SPP, status ini ada di kolom ya, berderet di kolom. Kita rubah menjadi berbentuk peninggi atau menjadi baris. Ini salah satu contohnya. Bagaimana caranya bisa? Caranya sebenarnya kalau di Excel itu mudah sekali. Caranya seperti ini. Saya hapus dulu. Oke. Caranya adalah kita mengcopy dulu. Mengcopy datanya. Copy. Setelah itu, pindahkan kursor ke tempat lain. Dan lari kita ke klik yang paste spesial yang transpose. Nah ini, yang ada tanda panah 2 seperti ini ya. Kita klik, tara, ini sudah jadi kolom sudah menjadi baris atau baris sudah menjadi kolom. Nah, kalau ini sudah tidak bisa dipakai, sudah tidak dipakai lagi, tinggal delete saja. Ya, ini sekarang sudah berubah dari baris menjadi kolom. Cukup mudah bukan? Nah, sekarang silakan coba masing-masing dengan data seperti yang saya buat. Semoga materi ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Jumpa lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.